itu mai kita wipahe itu demi apa? Demi langit. Kuasa bangka takwa. Apa lagi? Wal ardi wa ma tuhaha. Supaya dengan bumi. Wasyamsi wa duhaha. Supaya dengan apa? Dengan matahari. Wal qamar. Supaya dengan bulan. Dengan kuasa. Wal lay. Supaya dengan malam. Wal nahar. Supaya dengan waktu syuruh. Semua itu makhluk Allah. Allah yang mencipta, Allah sang maha perayuk ha manut nah ha. Itu di 10 atas nah cakrawan langit nah bita bulat matahari itu perubahan jadi siang malam iaitu perubahan apa Allah syukur dengan kejadian dia yang mana bila malam dia jadi gelap, bila siang dia jadi cerah. Ayat surah ni adalah surah yang Tuhan supah dengan adia dengan kuda. Kuda perai. Wal adiyat kuda perai. Satu sifat dia pula adiyat. Asal kuda mana khuyul, khailun. Khailun khuyulun jamak. Khayul mana kuda perai. Khuyul beberapa banyak kuda perai. Sifat dia pertama iaitu adiyat. Mana kuda perang. Sifat dia nya yang tengkas. Reuma. Kuda yang lari cepat. Lari dengan kedengaran dakhan. Kedengaran kencang nafasnya. Yang sok bunyi. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi, dia kokum nafas dia. Kan haicai kong. Mali dia kokum apa? Dia kutro nafas dia. Dia takut dengar oleh musuh. Mana kuda yang tiemprom, kecapai tau sukap satu. Itu kehebatan dia. Dalam jinjai bagi al-adiyat kuda. Jadi daripada ayat pertama ni kita kocai kuda adalah satu binatang, satu jenis sakti cahai dai naik lain-lain dia cepat naik jam sungkan seolah dia jadi lambang jadi sanjang dan kuam cacunak lepas tu gapo lagi tanda bagi kata sungguh kekurangan-kekurangan yang berlaku. Lepas tu dia banyak pakai agama kuda. Dan bila ni pakai lagi kuda, ada lagi. Wal'adiyat dhabhan. Jadi kita boleh tiru. Boleh tiru. Kita boleh sakut kami. Macam mahai kiokong kap sepak pun. Wal'adiyat mana kuda yang cerdas. Kita juga kena cergah, kena cepat. Dia mari ngaji, kena cepat ngaji. Wila dia, kartu tambah belak. Pagi-pagi kita kena baring. Misalnya, kalau orang-orang kapung, orang-orang tua pai, pagi-pagi dia nak kerja. Tak lebih ada tu lagi, pagi-pagi, dia kena beribadah kepada Allah SWT. Bangun. Bangun. Kum Fa'anzir, bangunlah kamu. Jangan duduk, panggil tidur. Lemah, moyok. Duduk dekat selimut. Tengok Nabi, tengok Allah SWT. Dia sang Nabi lagu mana? Ya ayyuhal mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Kum Fa'anzir. Wahai orang yang berselimut. Bangun, bangun. Bukan bangun saja. Bukan bangun kuliah. Bukan bangun nak pergi selimut telanjang pula.
di atas lima orang. Nah, nak patu macam terlalu apa? Taik. Non nasepati jen nasepati nan bangun pak anzir adalah kamu tu menakutkan bangun di dakwah bangun di royak kok orang bangun di nasihat pada orang itu bagi Islam dia kehendak supaya kita ni jadi umat yang cerdas cerdas macam al-adiyah macam kuda yang laju cepat dia. Dalam Quran masya-Allah ayat-ayat tu banyak. Banyak ayat Quran yang sengseng sangguai macam sengseng sang pingkap sang Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila mawqiwati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Segeralah kamu cari sebab-sebab maufirah sebab-sebab untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Cumri ren dua. Gapo tu? Pai sawengha. Gapo dia? Kan apai sahih tentang ti pai su kan apai ko Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia dosa. Dia tak ngaku dosa, dia bukan manusia tu. Ada malaikat apa kali kalau tak mengaku tadi ada dosa ada. Kullu ibn ada khata'un setiap orang jenama anak ada kita anak ada dari anak cucu ada dari. Yo kita ni yang tem yang berapa kalau ni peluk lah pun ada. Peluk lah pun ada tu. Kullu sana nun kau apa dia? Khata'un salah. Mi kuampit lah. Leka mi bab dua. Bab yai, bab lek. Ya rem tu lah. Untuk kita lah. Adam kita tu. Ngelang-ngelang. Jangan. Dekat pong kayu ni. Jangan makan buah dia. Dia gila. Dia gila. Jadi fahamun. Kamu sangka Allah subhanahu wa ta'ala. Larinya tu. Sebab apa dia sendiri tak ada benda. Asalnya tak ada benda. Tapi Tuhan buat iblis. Buat syaitan. Syaitan itulah. Duk dihasut. Duk ditolak dia. Dari wasa tak nak makan. Wasa nak. Langgarkan petak Allah SWT. Tapi dia sedar dari khabar. Dia sambil. Petak Allah SWT. Leka doa kan ada kau. Rapa daripada batu puan ni iaitu Rabbana zolamna anfusana wa lam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah belah doa ni kita buat belah-belah kerana untuk kita punya belah juga kerana dia salah perang-perang siadai sesat kerana bilangnya kata Allah fa'asa rabbahu. Dia bilanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat kamu kita dapat kesimpulan bahawa sebenarnya walaupun Allah Subhanahu wa taala dia sumpah dengan kuda yang mana hak bagi Allah. Allah tak sabar ke arah pada. Memi pernah terra medan kita tak boleh. Kita nak kata wal'adiyat demi kuda. Aku nak baca Quran boleh. Kerana buat baik pun tak boleh juga sumpah. Kerana sumpah dengan makhluk Allah jadi satu syirik. Sahabat kap sinti macam Allah. Jika macam nam pernah ke Allah subhanahu wa ta'ala mida. Perpintan pakna ni ke Allah. Lepas itu mari kita ambil ayat ni. Mari pakar dari kita insyaAllah. Kita kena sari'u segera ila ma'ufirati min rabbikum wa jannatin arfa as-samawati wal ardh. Sabiqu lama-lama lah. Tu segera lagi, lama lagi. Tewah lah, tewah. Kalau sari'u lebih dari sore kita. Sari'u sore jalan, lagi sore. Lagi dengan sore. Ini sabiqu lama lah. Dululah pengawalan. Ngaji sepatu. Ini tak tengok. Okey, rajin kita kena dulu dah.
Mana-mana kalau dia mengapa kita tengok dia mengapa. Dia tak tidur lagi, kita pun tak tidur juga. Nak tewas dia, nak sabiku. Mungkin nak gapa tak? Nak menjadi hasil dia. Pun dia tu, nah, lebih baik pada kita, insyaAllah. Nah, hari ini pada satu ayat ini saja. Mudah-mudahan kita dapat tiru, pangat dan sifat kuda yang mana dia tu cegah, cepat dalam menunaikan kewajipan. Nikati tiba-tiba nanti diserah pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan barakah pada kita, insyaAllah Ta'ala. Aku lupa lihat Rasulullah wa'alaikum amri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.